Yusus, welcome back to channel ya Tore Kecho. Wadah. Guys, ya teman-teman, yaitu cara untuk mendapatkannya itu sebuah SP. Akan tetapi teman-teman, SP-nya secara gratis belum bintang 8 atau lebih tepat ya teman-teman, yang dimana guys ya, seharusnya cuy, untuk mendapatkan sebuah SP mau gak mau teman-teman kita harus bintang 8, dan itu pun cuy kita harus yaitu mengunlock sebuah alien ya guys ya, alien normal, alien berotot, alien bocil cuy. Nah, yang dimana teman-teman, kalian kalau misalnya ingin dapatkan SP seharusnya dapat dari sini. Akan tetapi teman-teman, di sini guys ya, gue memang cari cuy cara untuk mendapatkan sebuah SP secara gratis, dan ditambah lagi yaitu tanpa alien. Dan kalau misalnya tanya ya cuy, loh bang, gunanya SP itu gunanya buat apa bang? Nah, gunanya SP nih guys ya, banyak cuy. Kalian bisa bikin kursi-kursi alien dari bapaknya guys ya, itu satu kali nge-combo itu adalah 5 SP. nah, yang dimana lagi teman-teman, yang kalau misalnya sudah nyelesain itu sebuah chapter 1, otomatis bakalan banyak banget barang-barang yang terunlock ya. Dimana teman-teman, salah satunya guys ya, nih kasih lihat cuy, di contohnya di les masa ini, mana teman-teman, kalian bisa lihat guys, persyaratannya cuy untuk membeli barang itu mau gak mau harus ada SP-nya tuh, 25 SP, 50 SP. nah, inilah yang baru-baru cuy, ini mana teman-teman, mau gak mau guys ya harus menggunakan SP. Loh bang, kalau misalnya aku belum dapat belum bintang 8 terus aku belum punya SP gimana bang? Nah, makanya teman-teman, di sini guys ya, gue pengen ngajar cuy cara untuk mendapatkannya itu sebuah SP secara gratis dan nyapas ya free. Ini kalau misalnya tuh versi PC ataupun versi laptop, gue kagak tahu teman-teman, kata tapi cuy, kalau misalnya versi Android, di sini kita bisa diuntungkan ya guys ya. Di mana teman-teman, kalian bisa dengan cara untuk mendapatkan SP secara gratis. Contohnya kayak gue teman-teman, nih sudah 64, walaupun dapat 64 teman-teman, akan tetapi guys ya, gua belum teralok yaitu sebuah para alien. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa dengan cara yaitu menggunakan SP gratis. Ingat guys ya men, untuk mendapatkan sebuah SP gratis ini cuy, di sini kayaknya rada-rada susah guys ya untuk memunculkan yaitu sebuah iklan. Nah, dengan cara begini teman, kalau misalnya kalian tidak muncul yaitu sebuah iklan kayak gini, kalian bisa dengan cara teori halaman utama terus kembali halaman utama terus kembali. Ini pun teman, dari tadi gue coba-coba cuy, dan akhirnya guys, gak tau berapa menit lalu teman, gak tau berapa menit yang lalu cuy, gue sudah coba-coba teman, tapi tetap aja gagal. Dan alhamdulillah guys, akhirnya muncul juga cuy SP gratis. Dan itu pun teman-teman yang selalu gue gunakan kalau misalnya masalah yang namanya SP ya guys. Satu sudah ada 64 gue pakai cuy, yang dimana teman-teman sekali kalian nonton ini, kalian kalau lihat saya guys ya, itu adalah 12. Oke teman-teman, daripada kalian penasaran, mendingan kita sudah ke Kuzo untuk pembuktiannya. Oke, let's go cuy, SP gratis seset, let's go, kita nonton dulu cuy. Biasa men, iklan ini kalian guys ya. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya iklan sudah kelar, otomatis cuy nanti kalian bakal mendapatkan itu sebuah SP, dan SP itu adalah 12 SP. Jadi teman-teman, kalian bisa itu ya guys ya, satu iklan 12 SP. nah, kalian tinggal kalikan berapa cuy, berapa kali kalian nonton iklan, dan itu yang bakalan kalian dapat SP nya guys. Taraaa, tuh di sebelah sana cuy, tuh mendapatkan plus 12 SP. nah, yang dimana teman-teman nanti bakal hilang gini, dan kalian bisa dengan cara yaitu kembali ke halaman utama. Dan bagi kalian teman-teman, kalau misalnya kalian tidak muncul atau tadi kayak tidak muncul yaitu sebuah SP gratis, kalian bisa dengan cara halaman utama, kembali halaman utama, bisa nanti kalian play halaman utama, kalian play lagi. Dan nah, ini cuy, ini tadi teman-temannya gue bilang guys, sudah tahu berapa menit yang lalu guys ya, gue klik itu kagak nungil cuy. Memang nih guys, rada-rada susah sekarang kalian teman, gue gak tahu kenapa gitu loh teman-teman, apakah mungkin saking banyaknya orang-orang gitu loh yang menonton iklan atau bersama gitu, kisah tabrakan cuy-nya teman-teman. Tuh ya, di mana guys, kadang nongol, kadang tidak. Nah, nongol lagi teman-teman. Ya di mana guys, saya tidak cuy, kalau misalnya tidak muncul, kalian bisa dengan cara yaitu halaman utama, kembali halaman utama, kembali lagi ke dalam gamenya, halaman utama. Pokoknya begitu terus cuy, sampai teman-teman ini bakalan muncul, dan kalian monggo teman-teman untuk memencetnya mak tag, dan ya pastinya kalian bakalan mendapatkan itu sebuah SP. Nah, itu dia teman-teman, cara untuk mendapatkan itu sebuah SP secara gratis yang pastinya cuy, tanpa harus menunggu yaitu 8 bintang. Nah, seharusnya untuk mendapatkan SP kan harus dapat dari sini gitu teman-teman, dari para alien. Tapi cuy, sama Bang Dilukito, karena Bang Dilukito baik teman-teman, jadinya guys ya diberikan yaitu sebuah yang namanya SP gratis. Tapi cuy, harus nonton iklan terlebih dahulu. Untuk satu iklannya adalah 12 SP. Nice. Oke teman-teman, ya pasti ya, sampai di sini doang ya, pasti jangan lupa kalian like, komen, share, kalian subscribe. Terusnya jangan lupa kalian klik lonceng ya cuy.
Karena cengkel adalah bahagia. Saya harusnya gotong sebelah semua. Ya sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi menonton dengan support dari kalian ke gua juga subscribe. Terima kasih pada kalian semua teman-teman yang sudah mengomentar. Gua sama lu gak usah sungkan. Yang penting so, pada itu udah pastinya. Bye. Dadah.